Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Rifdah Aulia. Hari ini kita akan membahas mengenai praktikum sistem saraf. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem saraf melalui pengamatan terhadap hewan coba berupa mencit dengan nama latin Mus musculus. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mengetahui efek-efek perangsangan dan penekanan dari sistem saraf pusat dan otonom, sehingga praktikan mampu mengaitkan dan menjelaskan secara teoritik pengetahuan tentang sistem saraf. Alat yang digunakan antara lain spoid dan kanula, sementara untuk bahan yang digunakan ialah aqua pro injection, epinefrin, atropin, visostigmin, dan propanolol. Pada uji parasimpatis dan simpatis, mencit diberikan perlakuan berupa pemberian aqua pro injection, epinefrin, atropin, visostigmin, dan propanolol. Kemudian setelah itu dilakukan pengamatan terkait jumlah mencit melakukan grooming, diuresis, dan defekasi. Setelah itu diamati, kemudian dicatat hasil praktikum. Nah, sekian praktikum hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Meet me at Biafar. Sampai jumpa.